Halo guys, balik lagi di channel Anuriza. Selamat datang buat teman-teman yang baru nonton video di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau bikin makeup tutorial lagi buat pemula, karena jujur aku juga masih pemula. Kali ini aku mau cobain produknya Vokalure Exandrio. Buat kalian yang mungkin butuh makeup tutorial atau mungkin mau beli produknya Vokalure Exandrio tapi kayak masih maju mundur, aku saranin kalian buat keep on watching. Nah guys, pertama-tama aku mau tahu dulu bahwa aku bukan expertnya di makeup, tapi kayak aku mau nunjukin tutorial makeup aja buat pemula, karena jujur aku sendiri masih pemula di masalah makeup. Dan yang produk aku beli ini gak semuanya ada, karena ada shade yang aku mau tapi kayak gak dapet. Jadi ini aku akan pakai dari Vokalure Exandrio, itu ada si cushionnya, terus ada juga si powder foundation, terus ada makeup palette, sama ada lip cream, dan juga ada si setting spraynya juga. Nah, aku tuh nggak dapet si pensil alisnya, jadi di video kali ini aku akan pakai pensil alisku sendiri karena shade yang aku mau nggak ada. Tapi karena aku kepo banget pengen cobain produknya Vokalure Exandrio, jadi kita langsung buat aja reviewnya. Nah guys, di bagian ini aku mau langsung kasih tunjuk kalian make up Vokalure Exandrio apa aja yang aku udah dapet. BTW pertama ini ada powder foundationnya Vokalure Exandrio. Nah, terus ada juga cushion-nya, terus ada lip cream-nya, ini aku beli yang shade PK2, PK02, terus ada setting spray, ada puff-nya, sama ada makeup palette. Nah, BTW aku tuh nggak dapet pensil alisnya yang shade yang aku mau, jadi aku bakal pakai pensil alis aku yang biasa aja. Jadi kita langsung lanjut aja cobain makeup-makeupnya. Nah guys, BTW ini aku udah skincare-an, cuma emang lagi banyak kemerahan di wajah aku. Nih bekas jerawat, sini juga ada jerawat yang baru pecah. Jadi sekalian kita try on seberapa coverage-nya si cushion-nya. Oke guys, ini packaging si cushion-nya, lucu banget, sumpah. Ini kayak kalau mau dijadiin gift tuh juga kayak bagus gitu loh. Nah ini packaging luarnya ya guys, aku beli yang YL01. Nah, terus ini puffnya, aku suka deh puffnya kayak yang di ujung buat mata gitu, jadi kejangkau. Nah ini dalamnya, kita buka aja. Nah ini shade YL01, semoga gak keputihan ya guys. Ini aku mau langsung cobain aja ke wajah aku. Nah guys, ini dia finish looknya dari cushionnya. Jujur ini bisa mengcover kantong mata aku, kemerahan aku juga better, walaupun gak high coverage tapi lumayan ya guys, better coveragenya daripada last cushion that I review. Dan ini tuh masuk banget di kulit yang sawo matang, jadi kalau kalian punya kulit yang agak sawo matang kayak aku, cobain shade yang YL01, masuk banget nih guys. Nah, oke guys, selanjutnya aku mau cobain si bedak padatnya, yaitu powder foundationnya. Ini kayak gini guys packagingnya. Ini yang shade NE01. Tadi sih cushionnya cocok-cocok aja ya guys, pakai yang shade 01. Tapi mari kita lihat apakah si powder foundationnya juga di kulit aku atau keputihan atau pas. Nah ini dia guys, packagingnya kayak gini, lucu banget. Oh my god, ini bagus deh kalau buat dijadiin gift gitu. Ini guys, looks-nya lucu banget ya. Dan aku tuh ada puff-nya juga. Ini puff-nya guys, dari Vokalure. Jadi kita langsung tap-tap aja si powder foundation-nya. Nah guys, ini dia looks-nya setelah pakai powder foundation-nya dari Vokalure Exandrio. Jujur ini tone-nya nggak keputihan sih, masih masuk di aku, dan dia menutupi area pori-pori aku banget ya. Nih kalau kalian lihat, kayak langsung nggak kelihatan gitu. Dan dia lumayan bisa menutupi sedikit yang tadi nggak ketutup sama cushion. Nih udah agak nggak kelihatan kan ya. Dan bagus sih guys, jadi kayak finishnya kayak pori-pori tuh ketutup gitu. Nah selanjutnya aku mau pakai makeup palette dari Vokalure Exandrio. Packagingnya gini ya guys. Oh gemes banget. Nah guys, ini dia, cantik banget kan. Nah guys, ini dia si makeup palette-nya. Ini blush on-nya cantik banget sih, ada yang orange sama ada yang pink. Kita langsung pakai di pipi.
Ini jujur teksturnya kayak creamy banget gitu loh guys. Coba kita blend ke wajah ya. Nah guys, ini dia looks-nya setelah aku pakai blush on dari All in One Makeup Palette. Jujur pas dipakai itu teksturnya creamy banget guys. Jadi gampang banget buat diatur kalian mau sekelihatan apa. Dan dia tuh pigmented gitu loh guys. Nih, biasanya aku pakai di pipi kanan, pipi kiri, hidung sedikit sama di dagu. Nah guys, selanjutnya aku mau pakai lip creamnya. Nah ini aku lip creamnya pakai yang Focolor Velvet Up Lip Cream PK02. Jadi ini yang shade PK02. Ini packagingnya Focolor Xandrio tuh kayak bener-bener lucu-lucu, gemes banget. Jadi kalau kalian mau ngasih gift ke teman kalian yang suka make up, kalian beli aja yang kayak satu set make upnya si Focolor Xandrio, pasti teman kalian tuh kayak udah seneng banget gitu loh guys. Ini dia guys si Focolor lip creamnya. Ini aku shade PK02. Kelihatan gak sih? Kita langsung coba aja. Nah guys, buat kalian yang mungkin pengen tahu harganya, jujur kalau Focolor tuh nggak pernah ada yang harganya tuh mahal-mahal banget. Dia tuh kayak selalu harganya tuh ramah di kantong. Nah ini aku bakal langsung spill berapa aja sih harganya. Oke, kalau untuk cushionnya sendiri, aku beli di harga Rp135.000. Aku beli di TikTok Shop. Dan di TikTok Shop tuh banyak banget guys promo-promonya. Dan selanjutnya kalau kalian beli bundling cushion sama powder foundationnya, itu kalian akan dapat harga lebih murah di Rp219.000 kalau kalian beli di TikTok Shop. Dan selanjutnya untuk setting spraynya, itu aku beli di harga Rp66.000, atau aku cantumin di sini harga di TikToknya. Make up palette-nya aku beli di harga Rp56.000. Dan kalau untuk lip cream-nya aku beli di harga Rp56.000. Jujur harganya itu menurut aku masih ramah di kantong, maksudnya masih affordable, apalagi kalau kalian belinya in a bundling package kayak cushion plus bedak powder foundation-nya, itu kayak kalian bakal dapetin harga lebih murah. Jadi saran aku kalian beli kayak yang udah paket bundling aja, jadi kayak kalian udah dapet harga lebih murah terus kalian dapet dua produk. Nah buat temen-temen yang pengen langsung check out, kalian bisa juga langsung klik link yang ada di bawah di description box. Nah guys, segitu dulu tutorial makeup pakai Focolor Xandrio. Semoga video ini membantu ya buat kalian yang mungkin lagi butuh review produknya Focolor Xandrio, atau mungkin butuh tutorial makeup ini ala aku aja yang simple. Dan semoga video ini bisa bermanfaat ya. Oke, buat temen-temen yang mau langsung check out produknya, bisa langsung klik link yang ada di bawah. Udah aku cantumin satu-satu per produknya. Dan aku mau mengucapkan terima kasih buat temen-temen yang udah siang like, komen, dan subscribe. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Nah, buat kalian yang punya saran aku bikin video apa lagi, atau mungkin kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. See you in another video. Bye-bye.